أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله bertemu kembali dalam siri tazkirah dengan kita membaca kitab al-azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu dan insyaallah pada kali ini kita akan masuk kepada bab yang ke-15 iaitu berkaitan dengan zikir ketika memiliki hutang dan tidak sanggup membayar ataupun kita tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Al-Tirmizi, Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang mukatab menemuinya dan berkata, sesungguhnya aku tidak sanggup membayar hutangku. Tolonglah aku. Ali radhiyallahu anhu menjawab, mahukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang diajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun kamu memiliki hutang sebesar gunung syir, Allah akan membayarnya. Ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Maksudnya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu daripada selainmu. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ada hadis yang telah kami nukilkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada bahagian zikir pada waktu pagi dan petang, daripada riwayat Abu Daud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mengenai kisah seorang sahabat bernama Abu Umamah, dan ucapkanlah, kesusahan dan hutang yang selalu menyertaiku. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam bab kali ini Imam An-Nawawi membawakan kepada kita satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita satu amalan, di mana amalan ini jika kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah akan melunaskan hutang yang kita yang membelenggu diri kita. Sebab itu Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini adalah berkaitan dengan zikir ketika mana kita memiliki hutang dan kita tidak mampu untuk membayarnya. Sebab itu bila kita amalkan, kata Imam An-Nawawi, bila kita amalkan zikir ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang mana jika sekiranya kita amalkan amalan ini ataupun zikir ini, insya-Allah Allah akan melunaskan hutang kita. Bukan bermakna kita tidak perlu membayar hutang. Hutang ini adalah merupakan satu perkara yang perlu kita lunaskan. Walau bagaimana cara sekalipun, apabila kita berhutang dengan orang lain, perlu kepada kita untuk kita membayar hutang. Cuma apabila kita tidak mampu ataupun kita dalam keadaan kesempitan untuk melunaskan hutang tersebut, inilah hadis bagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, perlu kepada kita untuk kita amalkan. Kita memohon pertolongan daripada Allah SWT supaya apa? Supaya Allah membantu kita untuk melunaskan hutang kita ini. Jadi insya-Allah, jika sekiranya kita amalkan zikir ini, insya-Allah Allah akan memberi memudahkan rezeki bagi kita untuk kita melunaskan hutang kita. Apa dia zikir dia? Iaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Tuan-tuan, boleh kita sama-sama amalkan
zikir ini, iaitu sekali lagi saya sebutkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika an man siwak. Ha, dan kata Imam An-Nawawi seperti mana yang kita baca tadi dalam kitab Al-Azkar ini, dalam satu hadis yang pernah diriwayatkan sebelum ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri dalam zikir pagi dan petang, iaitu zikir yang hadis yang panjang, tapi dalam hadis ini disebutkan kepada kita satu zikir yang boleh kita amalkan. Apa dia zikirnya? Allahumma inni a'unzubika minal hammi wal hazan, wa a'unzubika minal ajzi wal kasal, wa a'unzubika minal jumni wal bukh, wa a'unzubika min ghalabatid dayni wa qahiru rijal. Qala fafa'altu fa'azhaballahu ta'ala hammi wa qada'anni dayni. Kata Nabi SAW, amalkanlah zikir ini pada waktu pagi dan petang. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripadamu daripada kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan sifat malas. Dan aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan sifat kedekut. Dan aku berlindung kepadamu daripada kekuasaan hutang dan kekuasaan manusia. Abu Umamah mengatakan, aku pun melakukannya dan Allah Ta'ala melenyapkan keresahan dan kegelisahanku serta melunasi hutang-hutangku. Ini salah satu juga daripada zikir yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita amalkan pada waktu pagi dan petang. Supaya apa? Supaya Allah memudahkan kita untuk kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mendapat melunaskan, kita dapat melunaskan hutang-hutang yang terbelenggu dalam kehidupan kita. Memanglah kita ini manusia tidak lari, kadang-kadang kita tidak lari daripada memiliki hutang, dan kadang-kadang ada setengah-setengah hamba Allah yang mana sampai satu tahap tidak mampu untuk membayar hutang. Cuma apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, hendaklah kita sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya Allah memudahkan kita untuk kita mencari rezeki, dan Allah memurahkan rezeki kepada kita untuk memudahkan kita melunaskan hutang-hutang kita. Sebab hutang ni perlu kita bayar, bukan dengan cara kita berzikir. Seperti mana zikir yang diajar oleh Nabi ini, kita tak perlu bayar hutang. Tidak, kita kena bayar hutang. Hutang tetap kita kena bayar. Cuma Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir ini supaya dapat memberi ketenangan kepada kita dan memudahkan kita untuk kita mencari rezeki, dan Allah memurahkan rezeki kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melunaskan hutang-hutang yang terbelenggu dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita beramal dengan zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, yang mana Imam An-Nawawi membawakan dalam kitabnya ini, iaitu kitab Al-Azkar. Iaitu sekali lagi saya sebutkan zikirnya, iaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah melepaskan kita daripada belenggu hutang yang ada dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.